Aku dah terlibat dalam dunia aktivisme, aku rasa dah hampir 20 tahun dah. Dan dah hampir 20 tahun juga aku dah gunakan seni sebagai senjata. Lepas itu aku volunteer gunakan kemahiran desain aku untuk tolong NGO-NGO hak asasi manusia macam Suara Rakyat Malaysia, Amnesty International Malaysia, ya, dan juga Pusat Komas untuk desain poster-poster, leaflet, ya, dan bahan-bahan untuk kempen-kempen kesedaran diorang. Tahun 2004, salah satu isu yang besar pada waktu itu, ada banyak insiden-insiden kematian dalam tahanan polis dan orang mati, ya, kena tembak polis. Tapi tak ada seorang pun anggota polis, ya, yang ditangkap ataupun didakwa, ya, kerana membunuh, ya, orang-orang yang sebenarnya suspek saja, ya, tak bersalah pun lagi. Jadi aku bertanggungjawab untuk desain poster, banners dan plakat sepanduk-sepanduk protes yang akan digunakan semasa protes lah, ya. Itu kali pertama aku ditangkap, kali pertama aku kena dikasari oleh polis. Ya, agak ironik sebab kita di situ untuk membantah keganasan polis dan polis bertindak ganas terhadap kita yang membantah keganasan mereka. Poster-poster yang aku hasilkan ini memang directly, ya, melawan pemerintah. Dan objektif ini memang untuk bangkitkan kesedaran rakyat tentang isu tersebut. Tapi pada masa sama, kadang-kadang boleh menggugat pemerintah juga. Ha, kalau ikutkan contoh yang paling senang ialah isu karikatur muka badut Najib itulah. Ya. Pada waktu aku hasilkan lukisan itu ialah selepas skandal 1MDB dah terbongkar. Dengan karikatur simple tu saja, aku kena siasat, ya, kena panggil polis untuk bagi keterangan dan kena tangkap juga pada bulan 6 dan kena dakwa dekat mahkamah, ya, bawah Akta Komunikasi.